sangat ini menjemputku bulan terakhir untuk membentangkan tugasan mereka. Untuk pengetahuan kamu semua, termometer orang zaman dahulu berlainan dengan zaman sekarang. Hal ini kerana pada zaman dahulu tiada senggak-senggak ni pada termometer mereka, tapi pada zaman sekarang mempunyai senggak ni. Mesti kamu semua tertanya, bagaimana orang pada zaman dulu mengukur suhu sedangkan tiada senggak pada termometer mereka. Oleh itu pada hari ini kami akan membentangkan tentang bagaimana termometer ditentu ukur. Apakah maksud tentu ukur? Kamu tahu tak? Ada siapa-siapa yang boleh cuba jawab sebelum kawan keterangkan? Ada yang dari contohnya buat kajian dalam internet ke? Ada? Belum lagi? Okey. So dia sebenarnya adalah kaedah. Satu kaedah untuk meletakkan tanda yang betul. Nanti kita akan tengok macam mana rakan kamu menunjukkan kaedah untuk meletakkan tanda yang betul. Seterusnya boleh mendidaksikan suhu sesuatu cecair berdasarkan kepada kaedah tersebut. Okey? Okey, saya akan menerangkan lebih lanjut tentang bagaimana termometer ditentu ukur. Tapi sebelum itu kita akan melihat kertas maju ni maksudnya. Okey, skala suhu dan unit suhu diperoleh dengan memilih dua suhu yang dikenali sebagai takat tetap atas dan takat tetap bawah. Takat tetap bawah adalah suhu ais yang melebur dan diambil 0 darjah Celsius. Dan ia takat tetap bawah. Manakala takat tetap atas adalah suhu steam di atas air yang mendidih pada tekanan atmosfera 76 silir Hg dan diambil sebagai 100 darjah Celsius, yang ini takat tetap atas. Okey, saya dapat menghasilkan bahawa kalian semua ni tak faham. So, saya akan menjalankan 3 eksperimen ini. Macam mana boleh rasa mereka semua tahu? Traffic light! Betul lah. Merah. Okey. Ada yang kuning. Kuning tu dah hampir faham lah. Okey, teruskan. Pertama, saya akan ukurkan takat dibir, takat steam air. Tapi sebelum tu, kita tidak akan tengok pada senggak ni ya. Kita akan tengok pada pembaris. Atau yang kedua, kita ukur takat ais air. Dan yang terakhir, kita ukur takat larutan air kita diketahui. Tu yang first kali kita ukur takat steam air. Akram, sila takat. Ukur 16.5 cm. 16.5 takat steam air. Takat steam air. Lepas okay. Tu kita ukur takat ais air. Okey, takat steam 4.0. Dan yang last sekali kita ukur takat larutan yang dia diketahui. Ukuran dia ialah 9.3 cm. Okey, 9.3. Okey, jadi bagaimana kita nak guna yang telah kita ukur ni? Kiraan yang telah kita ukur ni. Mestilah ada formula ni kan Z. So, okey, formula dia ni L delta ni adalah suhu cecair, ukuran bagi cecair yang tidak kita ketahui. L not ni pula adalah suhu bagi takat ais kita tadi, tanya tu. Dan kita perlu tolakkannya dan bahagikan dengan S100 ni adalah takat steam, iaitu dikenali sebagai takat tetap atas. Dan perlu tolak dengan L0. Boleh saya cuba? Boleh saya cuba. Jom baca kan? Okay. L delta 9.3 tolak 4.0 bagi 16.5 16.5 tolak 4.0 tolak 4.0 darab 100. Okay, jadi hasil tak penting 43 tak
43. 43 darjah Celsius tu. 42. Okey, cuba ukur. Betul 42 darjah Celsius. Kalau tak tidak betul. Okey, semasa kamu mengambil bacaan, pastikan mata tu mestilah serenjang atau selari dengan tanda bacaan untuk mengelakkan ralat parallax. Itu sangat penting, ya. 43. Okey, jadi sudah faham. Okey, siapa ada volunteer nak buat soalan yang telah saya sediakan ni? Saya. Okey, silakan. Rush. Jadi mula-mula gariskan keyword dulu. Keywordnya ialah okay. 100 ialah 13.8 cm. 8.9 cm adalah air data. Dan yang ini akan tolak dengan 2.5. Okey. Per L100 ialah 13.8 dan ditolak dengan 2.5. Darah dengan 100 bulan. Jawapannya 56.63. Cepat sekali. Okey. Okey, maknanya kalau soalan ini keluar dari perisaan, maknanya kamu sudah tahu untuk menjawab soalan ini. Adakah yang membantu? Ya. Kelas sebentar sebelum ni. Okey, ada apa yang tertinggal kat situ? Yang penting bagi fizik. Dan suatu kaedah menentukan satu termometer merkuri. Okey, setakat ni semua hijau. Okey, bagus. Tahniah pada bulan ni. Okey, dengan ini saya nak mengucapkan banyak terima kasih kepada usaha kamu. Ya, nampak kamu melakukan eksplorasi kendiri masing-masing. Ya, dan melakukan kolaborasi yang baik dalam kumpulan. Okey. Terima kasih. Okey, dipersilakan kembali kepada tempat kamu. Akhir sekali, saya sekarang saya nak menguji sejauh mana objektif pembelajaran kita tercapai. Okey, adakah kamu semua menguasai atau memahami kesimpulan terma? Jadi, cikgu ada beberapa soalan ya, dan inginkan maklum balas daripada kamu lah. Okey, soalan yang pertama. Apakah perbezaan antara suhu dan haba? Adakah kamu faham? Okey, nampaknya bagus. Semuanya hijau. Okey. Jadi, cikgu nak minta maklum balas daripada Farah Izzati. Perbezaan suhu dan haba ialah suhu merupakan darjah kepanasan suatu objek, manakala haba ialah kuantiti tenaga. Okey, bagus. Tepat sekali. Okey, setuju eh? Rakan-rakan? Setuju. Sebab semua fahamlah ni. Okey. Yang kedua, adakah kamu tahu kelebihan antara merkuri dan alkohol yang dijadikan sebagai sebagai cecair yang kita letak di dalam termometer? Boleh tak kamu kenal pasti kelebihan? Okey, ada yang kuning nampaknya. Okey, dua orang kuning. Okey, daripada grup alkohol dan merkuri boleh bantu
Nazatul, okey, silakan. Alkohol tidak sesuai digunakan kerana ia mudah merap. Kerana alkohol mempunyai takat dinding yang amat redap. Menggunakan merkuri di dalam termometer kerana merkuri mempunyai takat dinding yang amat tinggi. Maka merkuri tidak akan merap apabila mengukur suhu dalam kotak air yang panas. Maksudnya kita merkuri itu sesuai untuk dibawa ke mana-mana destinasi lah untuk kita buat pengukuran. Okey, bagus. Okey, dan soalan yang terakhir yang paling penting, adakah kamu faham dan bagaimanakah kamu ingin mengetahui suhu dua suhu objek yang berbeza boleh mencapai keseimbangan terma? Okey, macam mana? Okey, hijau. Okey, semua hijau, bagus. Jadi saya nak uji sebab semua hijau. Saya nak uji. Okey, Balkis. Keseimbangan terma tercapai bila satu objek itu mempunyai suhu yang sama dan kadar perpindahan haba adalah sifar. Kadar bersih pengaliran haba adalah sifar. Okey, bagaimana Teba, setuju? Setuju. Okey. Jadi saya rasa dengan ini setelah mendapat refleksi daripada kamu, okey. Saya jelas bahawa objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah tercapai. Okey. Terima kasih pada semua yang memberi kerjasama. Saya memberikan tugasan kepada mereka berdasarkan kepada project based learning, di mana mereka bekerjasama, berfikiran secara kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan tugasan berbantukan dengan media teknologi baru yang kita panggil sebagai collaborate to create. Ini semua terangkum di dalam blended learning di mana kita panggil sebagai mode pelbagai rotasi dan pelajar mempunyai eksplorasi kendiri dalam melestarikan pembangunan pendidikan Malaysia.